Injen gari bisi penyakit baketu ke on tanggai start ko hidup tanggai bejalai uji ngena cara tu dulu tekan butang rinse spin ngau on serentak. Nah, uji tekan start. Tekan off. Repeat stepnya baru beberapa kali sampai kok nyadi. Nanti ngai nyadi gak? Bisik masalah bukai buat dalam skid board tu. Off dulu washing machine, cabut plug hari karan untuk keselamatan. Buka cover screw, bisik 2 titik ya, kibak ngau kanan. Buka skrunya tadi kena Phillips screwdriver atau ke screwdriver mata bubunga. Cabut covernya hari tengah, nama dia bisi yang pun clip. Cabut semua clip wire. Wire connector tu bisik nur clip ya kak dicabut kau jimat-jimat. Buka semua wire area empu sarang dan ya last kali buka sensor magnet ke bawah atasnya. Balut display kena kain ambil kena skris saya kena gawa lagi. Kena dremel atau ke grinder ni ke bisik kita kena motong cover belakangnya. Tu ke jimat-jimat boleh ke terlalu dalam kena kena ke circuit board dia lagi. Terus potong sampai habis ngelingi ianya ambil ke kita boleh muka cover lagi boleh kita bedak yang pun circuit board dalamnya lagi.
kena batal Dremel ke mat lagi, kena buat tempat ke sempit atau ke boleh ambil ya detail lagi, halus lagi. Dia tu cover yang dah boleh buka, kita boleh mada yang pun circuit board. Dia tu kita ikut test yang pun continuity kena multimeter. Jarum 2 titik sambung ke bawah ujung pin multimeternya. Laban jarum tu boleh kena ngacuak resinnya ambil ke lubang yang tak besar. So kita boleh maintain yang bu lapisan resin dia tak berlubang besar. Test titik-titik tak mendak karan bisik berjalan sementara tidak tu tak ke bisik continuity. Nyonya. Pastikan tempat kerja selamat dari kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Terus test tidak ni ke bisik nadai continuity. Biasa ya kebuka itu nadai masalah lah. Siti ni aja target kita. Nang selalu bisik masalah buat Siti nya. Kayak Siti tu. Resistor titik tu selalu jadi masalah. Selalu agak masalah. Ada majority mesin basuh moden dia tu. Tu bakar tanya tu jangka hayat washing machine nang sengaja tingkah sedang itu. Habis berhenti dia akan lalu automatic jahit. Resistor tu sepatut yang ada continuity. Labannya sepatut tak nyambung ke karan. Tang nama yang ada jahit lalu bakal bisi bypass circuit short dia. Short circuit korang. Potong lapisan resin tu kena longgak tajam atau ke pen knife. Area ya aja. Potong bersih-bersih sampai datai bak yang pun resistor dan isi ruang luar baik kerja lagi. Spray areanya dengan electrical contact cleaner kena bersih ya dari debu-debu yang tadi. Test baru kena multimeter, kena confirm ke resistor tu dah jahit. Ya sepatutnya ada continuity buat itu. Di
itu kita yang kena solder iron, kena ngangat ke sambungannya, ambil ke boleh buka dikeluar ke hari circuit board tu lagi. Tu mepat ya kedai jahitnya. Buai aja tu nak ada guna lagi. Ya tu kita ikut test yang baru. Sambung pula semua wire kena plug konektornya. Jimat-jimat anang salah sambung. Tapi itu sambungannya memang sama aja yang pun arahnya susah kok salah. Sudah masang pula semua skru, kita test dulu sambung plug, tekan on, tekan start, semua pakai ok, dia tu depan kau berpusing, tekan stop, pasang pula cover belakang circuit boardnya tadi, pula ngendur endur rembu. Lekat dengan selotip, nanti kena tingkir. Engkau pula engkau kemas wire berendur rembu. Mereka covernya lagi boleh ditutup engkau mana. Pasang pula circuit boardnya tadi ngagai yang pun kerubung, pasti ke lubang yang masuk nggak betul, yang bisik klip yang pun belakangnya. Pasang pula yang pun skru, semuanya bisik.
4 titik seteru. Pasang pola yang masuk dari bawah dulu, hanya tekan dari atas buat tengah-tengah. Ya, bisi clip belakangnya boleh diacuak dengan flat screw driver atau ke test pen. Tekan atau kemas ke bawah ujung. Pasang pola 2 titik skrunya tadi. Kau yang bu cover buat atas lagi. Lap ke mana, ambil kena daya buat ambil ke bisik mundur plastik yang lekat lagi. Plastik tu boleh tahan penting tak? Ambil ke bisik extra protection, water splash proof lah. Okay, tekan on baru. Keluar display bakal normal, tekan start. Yang punya berjalan berpusing dengan menimbang berat berapa mu berapa air masuk. Yeay, dah tu mesin masuk tu udah mana udah boleh dikena pulai bakal selama. Nah, yang takut muji DIY, selamat berjaya.